coba berjiwa muda. Sama saya Kang Dede akan mengawal perjalanan bersama Rova Music. Yuk, kali ini saya coba hadirkan dua dara cantik dari Rova Music All Artist. Kau tak ku kangen jadinya suatu saat.
Selamat kepada mempelai, kedua mempelai. Awas nak kandang. Oke, selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Oke, bagi yang tahu kita nyanyi bersama di sini. Haruskah aku bertahan dengan ketidakberdayaan hanya seorang lelaki yang ditinggalkan? Betapa sulit ku terima dengan perlakuanmu kasih, betapa sulit ku nyatakan rasa kekecewaan ini. Haruskah aku bertahan dengan ketidakberdayaan? Yang ditinggalkan
kedua mempelai ini akan terhanyut dalam kemesraan sepanjang hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Okay. Tuh cuek banget ya. Nak kan nak repandang nak kan nak re. Gaduh atina
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para masyayikh, para pilih sepuh, khususnya para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya takdimi, Bapak Kepala Desa bersama Ibu Kepala Desa R. Rabu ataupun juga Bapak Kepala Desa yang pada malam hari ini hadir, khususnya yang terhormat Bapak Hasan Badri bersama Ibu Lucy Setiawati Ningsi, juga keluarga besar Bapak Kastumaji bersama Ibu Suparti yang datangnya dari kawasan Brondong Lamongan, yang saya hormati para tamu undangan, Bapak Ibu hadirin yang tentu saja saya hormati. Izinkan saya pada malam hari ini untuk menata acara dan membacakan susunan acara inti pada resepsi pernikahan dari kedua mempelai kita yang kali ini berbahagia, Saudara Beni Yuris Pratama Lusanto Sarjana Hukum bersama Bariratul Khairiyah Sarjana Hukum, yang mana keduanya pada malam hari ini sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Baik, kali ini saya langsung bacakan susunan acara kita. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua, sambutan dari Kisamlan Al-Farisi SAG, yang mana merupakan sambutan tunggal dan nantinya disertai oleh doa. Dan acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu hadirin, partisipan undangan, keluarga besar dari kedua mempelai, kita buka acara inti kita pada malam resepsi pernikahan dari kedua mempelai dengan pembacaan basmalah. Terima kasih. Kali ini kita lanjutkan ke acara kedua. Acara yang kedua merupakan sambutan tunggal yang nantinya akan dilanjutkan dengan doa, yang kali ini akan kami pasrahkan ke beliau yang terhormat Kesamlan Al-Farisi SAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu, amma ba'du. Hadratul muhtarmin, para alim, para ulama yang saya hormati dan saya muliakan, pada seluruh undangan yang hadir pada kesempatan resepsi pernikahan ananda kami yang juga saya hormati, wabil akhos pada kedua orang tua kedua mempelai dan sekaligus kedua mempelai yang telah berada di depan kita yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ilallah azza wa jalla, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka resepsi pernikahan ananda Beni dengan Bariratul Khairiyah yang telah melangsungkan prosesi akdun nikahnya beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah pernikahan berjalan dengan lancar dan kita doakan bersama semoga ananda mempelai dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah dan mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan terima kasih atas seluruh kehadirannya para undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Terus terang saja karena diwarnai dengan hujan, rintik-rintik seperti ini, kalau tidak karena teman, sahabat, dan saudara, mending kita di rumah saja tidur bersama suami, bersama istri. Tetapi karena inilah sahabat
yang justru kadang-kadang melebihi saudara. Apapun keadaannya, maka tetap kita akan hadir ketika kita dibutuhkan, termasuk kita pada malam hari ini. Oleh karenanya, maka saya sekali lagi menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran para undangan semua yang telah hadir bersama kami di sini. Dan yang terakhir, saya mohon doa restu, mohon doa barokah dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang dimana doa ini kita khususkan kepada Ananda berdua. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniai dengan anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu yang saya hormati, dan terakhir saya titip pesan kepada Ananda berdua dalam rangka untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka tentunya kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adalah ada hadis begini, Bapak Ibu sekalian, khairun nisa idza nazarta ilaiha sarratkah. Ini kata Rasulullah, dan hadis ini ada lanjutannya, cuma kalau nanti saya baca semuanya mungkin kelamaan. Pertama, kunci dalam rangka untuk membentuk sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu kata Rasulullah, apabila yang laki-laki melihat istrinya, maka usahakan istri itu selalu menyejukkan mata bagi seorang laki-laki. Adalah kunci utama mungkin dalam hal ini. Oleh karenanya, maka marilah Ananda berdua ini, saya harapkan sesuatu yang ingin kita tempuh, sesuatu yang ingin kita capai, tentunya kita harus menapak tilas perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya inilah apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya, terutama dalam hal tempat yang seperti ini, kemudian dalam hal suguhan yang nantinya mungkin akan disuguhkan oleh keluarga besar Kakanda Hasan Badri, tidak sesuai dengan selera hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami selaku keluarga besar, mohon maaf yang tidak terhingga. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma alif bainahuma kama alafta bain Adam wa Hawa, wa alif bainakuma kama alafta bain Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta bain sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Allahumma barik lahumma fi hayatihima, wa barik lahumma fi ilmihima, wa barik lahumma fi 'umrihima. Allahumma barik lahumma wajma'a bainakuma fi khair. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا تقبل دعانا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan untuk yang terhormat Kisomlan Al-Farisi SAG, yang mana dalam kata sambutan tunggalnya sekaligus ditutup oleh doa, mudah-mudahan doa restu, dan tentu saja apa yang sudah disampaikan kali ini bisa ada manfaat untuk kedua mempelai, khususnya yang berbahagia Beni Yuris Pratama Lusanto SH bersama Bariratul Khairiyah SH, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, fitni fitunnya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan, kali ini kita menginjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara inti kita dengan pembacaan hamdalah. Terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu ramah tamah.
Dan kedua mempelai nantinya apabila sudah berdiri di ambang pintu pertanda, maka acara resepsi kita pada malam hari ini dinyatakan usai. Namun kali ini kita persilakan Bapak Ibu hadirin untuk menikmati hidangan di acara ramah tamah. Ya, sekaligus saya sendiri kali ini Kang Dedek yang sudah memandu acara inti kita. Kali ini mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekasnya Wira boleh. Karena sesaat lagi akan ada acara temangan juga ya bersama kedua mempelai. Bersama Rova Music.
kasih atensinya. Juragan Empang lah. Spesial lagunya Juragan Empang kali ini. Pak Kelebun Kak dengan Sandra, Bu Ebu sebenarnya di dapur. Silakan merapat sini. Rova. Lamaran saya
Semuanya pada naik. Thank you.
Candy Shooting Editing Audio Video Modeling Show sekaligus sebagai artis dangdut Jawa Timur Irma Irma Lestari Monggo Rayu. Yeah.
Kau
Selamat malam Benjeng. Langsung aja satu lagu dari saya. Wahai Tuhan.